sahabat petani Nusantara, berjumpa lagi bersama saya yaitu petani otodidak. Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini teman-teman berjalan dengan lancar dan tetap semangat sahabat tani. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kami akan melakukan pemberian pupuk untuk tanaman cabai ini, baik itu melalui kocor dan melalui penyemprotan. Nah, jadi kita sekarang lihat dulu teman-teman situasi perkembangan CMK-nya. Ini cabai lokal Medan Slim. Nah, jadi inilah situasi perkembangan tanamannya. Nah, ini tanaman ini sudah lumayan tinggi teman-teman ya. Nah, ini dia proses pembungaannya teman-teman. Nah, jadi pemberian pupuk kali ini teman-teman yaitu pupuk yang tepat pada saat masa pembungaan. Nah, di mana memang tanaman cabai ini teman-teman masih dalam proses pembungaan. Nah, jadi ini mungkin ketinggian tanaman cabai ini akan semakin terus bertambah karena usianya masih 90 hari ataupun 3 bulan teman-teman. Teman-teman lihat bunganya rame, dan ini cabai ini pemberian nutrisinya harus seimbang teman-teman agar bunganya rame dan lebat dan hasilnya memuaskan bagi kita para petani ini. Nah, jadi buat teman-teman seringlah melakukan pengecekan atau ada hama trip ataupun hama tungo biar tidak terjadi keriting daun. Nah, ini hama tripnya belum ada. Nah, oke, jadi baik teman-teman, kali ini pupuk yang kami gunakan kali ini sudah kami persiapkan, yaitu pupuk yang baik, di mana ini bertujuan untuk merangsang pembungaan dan mencegah terjadinya kerontokan bunga. Nah, jadi baik teman-teman, pupuk yang pertama yang kami gunakan yaitu ini dia teman-teman, NPK Kompleks. Nah, jadi ini udah saya rendam di sini teman-teman. Ini dia jenis pupuknya. Nah, ini NPK Kompleks teman-teman ya. Nah, ini pupuk NPK Kompleks ini teman-teman yaitu mempunyai unsur hara makro dan mikro. Nah, di video sebelumnya udah saya jelaskan uraian tentang pupuk NPK Kompleks ini. Nah, ini banyaknya 3 kilo. Terus pupuk yang kedua yaitu pupuk TSP. Nah, di mana unsur haranya ini teman-teman yaitu sebanyak 46%. Nah, jadi inilah pupuk yang bagus ataupun pupuk yang tepat pada saat masa pembungaan cabai kita. Nah, ini pupuk ini bertujuan untuk bagian perakaran dan pembentukan bakal bunga. Nah, ini dia pupuk TSP-nya teman-teman. Memang agak susah larut.
Nah, jadi ini pupuk TSP ini banyaknya 2 kilo. Terus pupuk yang ketiga yaitu saya menambahkan kalium teman-teman ataupun KCL. Nah, jadi ini banyaknya 1 kilo. Nah, terus pupuk yang ketiga teman-teman, ini dia. Nah, ini pupuk Espit. Nah, jadi ini mempunyai unsur hara makro dan mikro serta protein juga. Nah, jadi ini dia unsur haranya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat unsur hara yang ada pada pupuk Espit ini. Nah, jadi total pupuk keseluruhan ini teman-teman yaitu 7 kilo. Nah, ini untuk 200 liter air teman-teman. Jadi ini dikocorkan bukan di daerah perakaran. Jadi pengocorannya dilakukan di sini teman-teman. Nah, ini batangnya. Jadi pengocorannya sudah kami pindahkan ke sini. Nah, terus pupuk sekarang kita masuk yaitu pupuk penyemprotan melalui daun. Nah, oke, jadi baik teman-teman, kalau pupuk penyemprotan yang bagus pada saat masa pembungaan yaitu saya selalu menggunakan MKP. Nah, ini dia di mana unsur haranya yaitu fosfatnya 52%, ini mengandung kalium juga. Nah, ini dia sebanyak 34%. Nah, jadi pupuk semprot yang baik pada saat tanaman cabai kita berbunga itu yaitu unsur hara yang lebih dominan fosfat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bagus kita gunakan pada saat masa pembungaan melalui daun. Nah, terus ditambahkan lagi pupuk mikronya teman-teman ya. Nah, saya selalu menggabungkan dua produk ini, MKP sama Santa Mikro 2 ini. Nah, di mana ini mempunyai unsur hara mikro yang lengkap. Nah, jadi di mana penggunaan pupuk MKP serta mikro ini teman-teman, Santa Mikro 2 ini bisa mencegah kerontokan bunga. Kemarin saya kirain masih ada pupuk saya di rumah MKP, ternyata sudah habis teman-teman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman, kalau cabenya berbunga, gunakanlah MKP beserta Santa Mikro 2 nya. Nah, jadi kebutuhan unsur hara melalui akar sudah kita lakukan, dan kebutuhan unsur hara melalui daun juga harus tercukupi agar buah cabenya nanti lebat teman-teman. Oke, jadi itulah teman-teman pupuk yang bagus pada saat masa pembungaan ataupun pupuk yang tepat. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa ikutin terus channel ini yaitu Budidaya Cabai dan Tomat.